Nah, sebenarnya waktu itu Wak Devon itu berencana pergi ke kantor sekolah atau kantor kepala sekolah lah untuk memberitahu seseorang tentang rencana penembakan yang akan dilakukan kawannya si Alec ini. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam minggu ini Nadia akan kembali membawakan sebuah kisah kriminal soal sebuah tragedi penembakan di salah satu SMA swasta di Highland Ranch, Colorado yang terjadi pada tanggal 7 Mei tahun 2019 lalu. Betul sekali. Kasus ini termasuk request terbanyak dari Wawa TikTok semua yang pada nge-tag aku soal kasus ini, yaitu kasus soal penembakan yang dilakukan oleh dua orang siswa dari SMA tersebut yang bernama Alec McKinney yang pada saat itu berusia 16 tahun dan Devon Erickson yang pada saat itu berusia 18 tahun, Wak. Dan menurut berita, penembakan ini terjadi karena si Alec ini merasa sakit hati karena mendapatkan perlakuan perundungan atau pembulian yang dilakukan oleh beberapa teman sekolahnya. Dan dalam tragedi mengerikan ini dikonfirmasi ada seorang siswa yang meninggal dan 8 lainnya mengalami luka-luka. Dan 2 diantara mereka itu mengalami kondisi yang serius. Dilaporkan katanya tidak ada kematian atau cedera dari staf sekolah dan semua korbannya ini adalah pelajar, Wak. Jadi terima kasih banyak yang sudah sabar menanti akhirnya Nadia membahas kasus ini. Dan yang menarik dari kasus ini adalah salah satu dari mereka merupakan transgender. Jadi gimana kisah lengkapnya? Kita langsung masuk aja ke kisahnya, Wak. Check it out. Oke, Wak, sebelumnya memang gak banyak sekali informasi tentang bagaimana latar belakang dari kedua pelaku penembakan ini, Wak. Yang tersedia tuh ya hanya sedikit aja lah informasi tentang si keluarganya Alec, perilaku Alec dan Devon, dan juga yang jelas bagaimana si Alec sama si Devon ini bisa berteman ya, Wak, ya. Nah, jadi Wak dikabarkan memang sebenarnya Alec ini adalah seorang remaja transgender, Wak. Namanya sebelum berubah menjadi Alec adalah Maya McKinney. Alec ini tinggal di sebuah daerah yang bernama Castle Rock, di sebuah rumah berlantai dua yang dipenuhi dengan anggota keluarga besar, Wak. Termasuk kakek dia, nenek, bibi, paman, ibu, saudara kandungnya. Dan ayahnya bernama Jose Evis Quintana adalah seorang imigran Meksiko, Wak. Dan dia juga tidak menjadi bagian aktif di kehidupannya Alec dalam beberapa tahun terakhir. Dan Jose bapaknya ini sudah dideportasi, Wak, oleh pemerintah Amerika Serikat untuk ketiga kalinya pada tahun 2018. Nah, Jose ini juga pernah dipenjara selama 15 bulan di Colorado setelah terjadi insiden kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2009 yang dilakukan kepada si ibu Alec yang bernama Morgan McKinney. Dan Alec juga dikabarkan memiliki riwayat yang cukup rumit, Wak, tentang masalah kesehatan mentalnya dan penyalahgunaan narkoboy. 3 temannya si Alec termasuk mantan pacarnya sempat mengatakan bahwa si Alec ini adalah seorang pecandu narkoboy juga. Dia mengkonsumsi ganja, koken, dan beberapa pil terlarang lah gitu. Nah, salah seorang anggota keluarga si Alec itu juga sempat mengabarkan bahwa si Alec ini pernah dirawat di rumah sakit di Jefferson Hills beberapa kali karena masalah kesehatan mental. Nah, itulah sedikit latar belakang dari si Alec ini. Nah, sementara latar belakang dari si Devon ya juga kurang lebih sama, Wak. Devon ini berasal dari sebuah keluarga yang memang tidak harmonis juga. Dan bedanya dia ini adalah anak adopsi di keluarga tersebut. Tidak ada pemberitaan yang jelas mengenai bagaimana keadaan keluarganya si Devon ini. Dari info yang tersedia hanya dikabarkan bahwa si Devon ini juga memiliki masalah kesehatan mental juga. Dan juga sering menggunakan narkoboy. Nah, Alec sama si Devon ini akhirnya berkenalan lah itu, Wak, di saat mereka ini berdua baru saja sama-sama menjadi murid baru di SMA swasta yang bernama STM atau STEAM School Highland Ranch. Nah, si Alec mulai sekolah di sekolah tersebut sebagai siswa tingkat kedua setelah dia itu pindah dari sekolah menengah Douglas County pada awal tahun ajaran 2018-2019. Nah, sedangkan si Devon dia kembali lagi ke sistem di semester kedua di saat dia ini gagal dalam beberapa kelas di Erevon Community College selama 1 semester. Dan di saat inilah Wak, Alec sama si Devon menjadi dekat. Mereka mempunyai selera musik dari genre yang sama, sering juga membahas tentang kesehatan mental masing-masing dan juga kasus pembulian, Wak. Sampai pada satu waktu nih, Wak, ya, Alec tuh bercerita kepada si Devon bahwa dia ini sedang merencanakan tindakan balas dendam kepada orang yang sering membulinya di sekolah. Dan dalam pembicaraan ini Alec meminta si Devon untuk membantunya. Pernah ada tuh kebersit si Alec nih, saking sakit hatinya dia cerita sama Devon, yuk kita balas dendam, yuk bantu aku, kayak gitulah gitu ibaratnya.
Oke, sebelum aku ngebahas tentang tragedi penembakannya, aku mau ngebahas sedikit nih info tentang si sekolah STEM ini ya, Wak ya. Jadi pernahlah itu diinfokan bahwa pada bulan Desember tahun 2018, orang tua tanpa nama, dia gak ngasih tahu namanya, dilaporkan menelpon Direktur Dewan Pendidikan Sekolah Kabupaten Douglas, Wak. Kayak kepala dinas pendidikan di sana lah, untuk mengungkapkan kekhawatirannya tentang sekolah STEM tersebut, khususnya tentang kasus penindasan dan kekerasan, Wak. Dan seorang pejabat distrik menulis surat pada tanggal 19 Desember tahun 2018 yang mendesak Direktur Eksekutif sekolah itu untuk menyelidiki masalah ini. Untuk apa ya? Pasti untuk bisa menentukan keabsahannya dan untuk mengambil tindakan perbaikan yang sesuai lah pastikan. Dan tidak lama setelah kritikan itu diberikan, sekolah tersebut langsung mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap orang tua yang melapor tadi, yang telah mengajukan tuduhan bahwa memang sekolah tersebut mempunyai masalah dalam hal bully-membully itu. Dan selain itu juga, ada juga pemberitaan yang mengabarkan bahwa pada tanggal 29 April tahun 2019, entry Wikipedia untuk STEM School Highland Ranch ini menampilkan kalimat program anti bunuh diri diterapkan dalam kurung di sekolah untuk membantu menurunkan kemungkinan bunuh diri dan penembakan di sekolah. Nah, tetapi anehnya, Wak, setelah kalimat tersebut ada tuh tambahan kalimat oleh editor anonim. Dia tulis, apakah mereka berfungsi? Kita akan lihat. Nah, kan memang semua pengeditan anonim ke Wikipedia itu kan bisa meninggalkan alamat IP komputer editor kan? Dan menurut situs web pencarian alamat IP, Wak, lokasi pengeditan ini tampaknya komputer tersebut berada di Littleton, Colorado, yang sangat dekat dengan tempat penembakan itu terjadi. Dan komentar tersebut pun akhirnya dihapus dari halaman tersebut, Wak. Nah, sekarang baru kita masuk ke hari penembakan terjadi ya, Wak. Jadi ginilah kisahnya. Setelah seminggu dari entry komentar anonim tersebut, pada tanggal 7 Mei tahun 2019, tepatnya jam 13.53 siang, Alex sama si Devon ini pergilah tuh ke sekolah dengan membawa pistol dan senjata-senjata lain yang memang disembunyikan di dalam tas gitar mereka. Setelah mereka masuk ke wilayah sekolah, mereka pun melepaskanlah itu tembakan di dua lokasi terpisah dengan menembakkan pistol yang mereka pegang ini ke arah beberapa siswa. Nah, keadaan sekolah yang awalnya tenang, Wak, jadi panik seketika lah kan. Pihak sekolah pun langsunglah itu mengumumkan melalui pengeras suara agar siswa-siswa tetap berada di kelas dan sebisa mungkin mencari tempat persembunyian agar yaitu terhindar dari para pelaku ini. Nah, salah seorang staf sekolah pun langsung menelpon polisi dan memberitahu mereka bahwa ada nih, Pak, dua orang yang datang ke sekolah dan menembakkan pistol ke arah para siswa. Dan secara bersamaan sekolah pun langsung melakukan lockdown sekolah gitu kan, supaya pelaku juga tidak bisa melarikan diri. Kantor Sheriff County Douglas yang pada saat itu mendapatkan kabar ini pun langsunglah itu mengeluarkan peringatan melalui Twitter mereka agar para warga menghindari daerah di sekitar sekolah STEM dengan memberi penjelasan bahwa situasi di daerah sekitar sekolah ini tidak stabil. Dan tidak lama setelah beredar kabar di Twitter itu, pihak polisi pun langsunglah tiba ke sekolah. Nah, di sana mereka menemukan peralatan taktis, Wak, atau peralatan yang memang terlihat seperti settingan bom gitu di dalam salah satu kendaraan tersangka. Dan polisi pun langsung memanggil tim penjinak bom ke sekolah tersebut. Nah, sewaktu para polisi sama tim penjinak bom ini sedang mencoba menguasai situasi di luar sekolah, si Devon yang berada di dalam salah satu kelas pun berteriak, "Tidak ada yang bergerak," katanya. Tetapi di saat inilah, Wak, ada tiga orang siswa yang masing-masing bernama Kendrick Ray, Joshua Jones, dan Brendan Bailey langsung melompat nih dari meja mereka dan langsung membanting si Devon ke dinding. Devon yang pada saat itu langsung refleks melepaskan beberapa tembakan pada saat mereka itu mencoba mengalahkan dirinya. Nah, si Kendrick, Wak, kasihanlah meninggal dalam proses saat itu karena dia tertembak di dada. Dan by the way, si Kendrick inilah yang menjadi satu-satunya siswa yang tewas dalam tragedi ini. Sementara si Joshua, Wak, ditembaklah itu dua kali. Dan dia pun menerima luka tembakan yang tidak mengancam nyawanya lah, Wak, di kaki sama pinggulnya. Dan di tengah-tengah perkelahian ini, Wak, si Brendan, kawan yang satu lagi ini, berhasil merebut pistol dari Devon dan kemudian memaksa si Devon ini untuk menyerah. Sementara Alec, si Alec ini ya, aku kalau denger Alec ini kayak demi Alec, memang lah si Alec ini. Nah, si Alec ini menargetkan area sekolah lain kan. Mereka kan terpisah tuh melakukan penyerangan dan melukai 8 siswa sebelum akhirnya dapat dilucuti oleh penjaga keamanan sekolah. Nah, penjaga keamanan sekolah pun mengkonfirmasi bahwa setidaknya ada 2 pistol yang digunakan dalam penembakan itu, dengan 3 senjata lain yang ditemukan juga di dalam tas mereka, Wak. Petugas keamanan pun lalu menyerahkan si Alec dan si Devon ini kepada pihak kepolisian. Dan tidak lama kemudian petugas keamanan pun langsung mengantarkan si Alec sama si Devon ini kepada pihak kepolisian. Dahlah nih, ketangkaplah kan si Alec sama si Devon dengan menewaskan satu siswa di sana.
Nah, Alec dan Devon yang kemudian dibawa ke kantor polisi ini pun langsung ditahan di dua lokasi terpisah, Wak. Mereka pun langsung diinterogasi oleh pihak kepolisian, dan melalui interogasi inilah kemudian baru tuh diketahui kronologi cerita yang sebenarnya dari kesaksian Devon. Jadi kisahnya gini, Wak. Devon bersaksi lahan kepada polisi bahwa di pagi hari itu sekitar jam 10:30 siang, dia meninggalkan kelas fotografinya dan kemudian pulang lagi nih ke rumahnya dengan seorang teman yang tidak disebutkan tuh namanya siapa. Dan lalu dia nih balik lagi ke sekolahnya. Nah, dia pulang untuk kedua kalinya itu dengan tujuan dia tuh ingin menelpon tim kepolisian untuk memberitahu mereka nih tentang rencana kawannya si Alec. Kan dia udah tahu duluan kan? Tetapi pada saat itu si Alec nih ngirimlah pesan sama si Devon. Dia minta, "Von, jemput aku di sekolah ya." Dan si Devon gak jadi ngelaporin polisi. Dia betul lah dijemputnya lah si Alec dulu. Nah, setelah dia menjemput si Alec, kedua itu pergilah ke rumah orang tuanya si Devon. Yang hanya berjarak beberapa menit lah gitu, Wak, berkendara dari sekolah mereka. Mereka langsung lah itu kan pergi ke ruang bawah tanah dan kemudian si Alec bertanya sama si Devon, "Woi, di mana orang tua kau nyimpan senjata?" katanya. Nah, pada saat itu, Wak, Devon ini sempat mencoba untuk pergi setelah dia itu menunjukkan kepada Alec tempat kotak senjata tersebut. Tapi dia ngegap kawannya cabut, si Alec malah diancamnya si Devon pakai kapak. Dan dia berkata, "Kau macam-macam ku sakiti, kau nanti mau pergi kok ya. Kalau kau nggak ikut sama aku nih, ya, habis kau kubuat." Nah, si Devon pun akhirnya gara-gara takut dia sama si Alec, dibongkarnya lah itu kotak senjata pakai kapak sama linggis. Dan setelah mereka berhasil membuka kotak senjata orang tuanya si Devon ini pun, mereka langsung lah itu mengambil beberapa pistol. Dan pada saat itu juga mereka sempat menggunakan narkoboy bersama, Wak, pakai koken mereka. Dah, dipegang nih senjata masing-masing ya, dimasukkan dalam tas. Lalu mereka menyemprotkan cat ke mobil Mama Edevon. Ditulis salah persetan masyarakat dan angka 666, Wak. Dan juga mereka sempat menggambarkan pentagram, tau kan, yang sering digunakan untuk ritual setan, Wak. Dan kemudian dibakarnya. Setelah dibakarnya mobil Mama Edevon, mereka pergilah itu ke sekolah pakai Honda Civic 2013 milik si Devon dengan membawa senapan kaliber 22 dan pistol Glock 21 yang memang disimpan di dalam kotak gitarnya si Devon. Dan di tas punggungnya si Alec, Wak, tersimpanlah itu Beretta M9, pistol semi otomatis yang memang digunakan oleh militer, dan sebuah revolver. Nah, di saat ini, Wak, si Alec tuh berjanji lah kepada si Devon kan bahwa dia tidak akan menyakiti Devon jika Devon ini menyuruh semua orang untuk tetap diam dan mengawasi pintu masuk. Devon tuh aja gitu sama si Alec, Wak. Dan nih kan, sampailah itu mereka ke dalam sekolah. Setelah keduanya masuk ke dalam sekolah itu, Devon pun menjatuhkan tas gitarnya di ruang kelas dan dia memberitahu gurunya bahwa pada saat itu, "Bu, saya lagi agak nggak enak badan nih." Nah, sebenarnya waktu itu, Wak, Devon itu berencana pergi ke kantor sekolah atau kantor kepala sekolah lah untuk memberitahu seseorang tentang rencana penembakan yang akan dilakukan kawannya si Alec ini. Nah, gurunya yang melihat keadaan siswanya itu nggak baik-baik aja karena Devon mungkin kepanikan apa kayak gimana, guru ini pun mengirimkan siswa lain untuk bisa menemani si Devon. "Ya udahlah, kau pergi lah gitu istirahat biar dikawanin sama kawan ke bawah gitu untuk pulang lah gitu misalnya ya." Udahlah, ini datang kawannya satu kan ngawanin si Devon, tapi tiba-tiba Devon mengalami serangan panik, Wak. Ketakutan lah nama orang macam aku bentar lagi mau nembak orang ini disuruh kawan aku gitu kan. Kena dia serangan panik, bentar pergilah itu dia ke kamar mandi terlebih dahulu. Dia kayak nenangkan diri lah gitu kan di dalam kamar mandi. Setelah berhasil menenangkan diri, si Devon ini pun akhirnya pergilah betulan, Wak, ke kantor kepala sekolah. Tapi sayangnya si Alec udah ada di sana duluan. Dan dia pun langsung mengancam si Devon dengan berkata macam-macam, "Kok ku bunuh kau," katanya gitu. Devon dengar itu langsung lah, "Ya siap bos, saya gak akan bilang sama siapapun." Tapi di sisi lain ya, Wak, setelah dia mendapatkan ancaman itu, Devon dalam hati tetap kepikiran ingin memberitahu orang lain atau orang dewasa sebagai gantinya. "Oke, aku gak akan lapor ke kepala sekolah, paling gak ada lah nih orang dewasa yang nampak di sekitar aku pengen kasih tahu langsung gitu loh." Jadi si Devon ini sebenarnya juga gak pengen ngebunuh orang gitu, nah. "Udah lah kan, dah yuk balik kelas lagi kita," kata si Alec. Macam-macam pula kau mungkin dalam hatinya gitu kan. Udah lah tuh, Alec sama Devon pun kemudian balik lagi, Wak, ke kelas tempat dimana para siswa yang lain sedang berkumpul. Dan pada saat itu sekitar jam 1:50 siang, tiba-tiba si Devon ini berkata ketika dia melihat kawannya si Alec itu sedang meraih pistol, dia langsung mengambil Glock, Wak, dari kotak gitarnya, mengarahkan lurus ke atas dan berteriak kepada orang-orang atau siswa-siswa tersebut untuk tiarap dan jangan bergerak. Nah, si Devon ini mengatakan hal tersebut karena dia bermaksud untuk memperingatkan orang-orang lain bahwa, "Woi, Alec ini memang memiliki senjata dan berencana untuk bunuh kalian." Itu udah kayak kesempatan terakhir si Devon untuk memperingati orang-orang ini supaya misi kawannya ini gagal. Dan pada saat itulah langsung si Kendrick, Joshua, sama Brandon langsung mencoba untuk menghentikan si Devon. Karena pada saat itu dia sangka
maka kan Devon juga pengen ikut nembak kan gitu. Nah, karena serangan mendadak oleh ketiga siswa tersebut, Devon pun secara tidak sengaja langsung menembakkan senjata tersebut. Itu kesaksian dari si Devon. Sedangkan kesaksian dari si Alec, wah, dia itu merencanakan serangan ini memang sudah selama berminggu-minggu yang lalu. Dan memang dia itu secara intens pun memberitahu kepada si Devon tentang rencana jahatnya ini melalui Snapchat. Nah, Alec pun juga menambahkan bahwa sebenarnya dia itu berencana untuk menargetkan dua siswa aja yang memang betul-betul dia udah dendam kali lama dua anak ini. Karena dua anak itu sering menindasnya dan mengejeknya karena identitas gendernya itu, wah. Diejek-ejeknya lah si Alec, kok jijik apalah segala macam kayak gitu. Nah, Alec juga mengatakan bahwa dia tuh ingin anak-anak di sekolah mengalami hal-hal buruk dan terus menderita trauma seperti apa yang dia alami dalam hidupnya. Dan Alec juga mengatakan bahwa dia itu telah mendengar suara-suara di otaknya yang menyuruhnya untuk udah bunuh diri aja sejak dia umur 12 tahun. Dan melalui penelitian lab, lalu dapat dikonfirmasi bahwa Alec dan Devon ini memang telah mengkonsumsi kokain sebelum penembakan. Dan di waktu yang bersamaan, di saat si Alec sama si Devon ini diinterogasi, pihak kepolisian pun langsung mendatangi rumahnya si Devon dan Alec, di mana mereka menemukan mobilnya ibu Devon yang udah dibakar sama mereka sebelumnya tuh, ah. Dan mereka juga menemukan tulisan tangan yang bertuliskannya itu persetan masyarakat sama angka 6666 tadi, ditambah lagi dengan gambar pentagram sesuai dengan kesaksian Devon sebelumnya. Dan selain itu juga ditemukan catatan bertuliskan "The Voices Win" di rumahnya si Devon, wah. Nah, dipercaya tulisan ini itu telah ditulis oleh si Alec sesaat sebelum mereka ini kembali lagi ke sekolah untuk rencana si Devon. Devon Alec. Dan selain memeriksa kediaman Alec dan Devon, para penyelidik pun mencoba menginterogasi teman-teman di sekolah mereka. Dan menurut wawancara dengan salah satu siswa sekolah STEM, wah, memang berulang kali Devon itu sering membuat lelucon tentang penembakan di sekolah. Dan bahkan juga Devon ini mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya, "Udah weh, jangan datang ke sekolah, akan ada penembakan," kayak gitu. Nah, waktu itu mereka nganggap, ah, lagi bercanda aja anak ini gitu. Padahal udah kayak ngasih kode lah si Devon ini. Sampai akhirnya Alec dan Devon pun langsung diadili secara hukum pada tanggal 8 Mei tahun 2019, wah. Dan melalui sidang ini, Devon dan Alec pun secara resmi didakwa atas penembakan yang sudah mereka lakukan di sekolah mereka. Kemudian pada sidang pengadilan tanggal 15 Mei tahun 2019 di pengadilan Douglas County, masing-masing dari dua tersangka tersebut didakwa dengan 48 dakwaan kriminal, termasuk pembunuhan tingkat pertama berencana, penembakan, dan perampokan. Nah, persidangan Alec dan Devon pun cukup memakan banyak waktu, wah, karena Alec baru mengaku bersalah atas 17 dakwaan dengan tawar-menawar dengan jaksa penuntut pada tanggal 7 Februari tahun 2020. Dan dia pun dijadwalkan untuk divonis pada tanggal 18 Mei 2020-nya. Tetapi ditunda gegara COVID-19. Nah, pada hukuman yang dijadwalkan ulang ini, Alec pun akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat, wah. Dan pada keputusan ini, Alec pun diberikan lah itu kan kesempatan untuk bisa memberikan kata-katanya sebelum dia itu dipenjara. Alec pun akhirnya membacakan pernyataan kurang lebih 22 menit di mana dia pun mengaku bertanggung jawab atas penembakan, dan dia ini juga meminta maaf kepada masing-masing korban. Dan dia pun mengatakan bahwa tindakannya itu memang diakui sebagai aksi balas dendam karena dia itu sering diintimidasi atas identitas gendernya. Dan Alec pun juga menambahkan dengan berkata, "Saya tidak tahu bagaimana menggambarkan kesedihan yang saya rasakan ketika saya memikirkan para korban. Kengerian yang saya sebabkan benar-benar terlalu berat untuk ditanggung oleh siapapun." Dan ayah dari Kendrick, salah satu siswa yang meninggal ini, wah, yang bernama John Castillo pun diberikan kesempatan untuk berkata-kata kepada pelaku yang telah menghilangkan nyawa anaknya. John akhirnya pun berbicara tentang kehilangan putranya yang menyebutkan bahwa tragedi ini sebagai kejahatan murni. Sedangkan istrinya yang bernama Maria Castillo atau ibunya si Kenley tadi, dia berkata bahwa pembunuh jahat ini menghancurkan keluargaku dan dia sangat pantas untuk dipenjara seumur hidupnya. Nah, sedangkan pengadilan untuk Devon, wah, yang berlangsung pada tanggal 2 Januari 2020, Devon mengaku tidak bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan dakwaan lainnya. Persidangannya pun dijadwalkan pada bulan Mei tahun 2020, namun sama juga persidangannya dibatalkan dan dijadwalkan ulang di bulan September 2020 karena COVID-19. Namun tanggal persidangannya pun kembali diundur nih karena alasan yang sama lagi, menjadi tanggal 1 Februari tahun 2021. Sampai akhirnya pada tanggal 15 Januari 2021, pengadilan Devon pun ditunda lagi hingga tanggal 24 Mei tahun 2021, dan kali ini juga sama terkait dengan pandemi. Dan jika
jika memang terbukti bersalah nih Wak ya, Devon juga akan dapat menerima hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Jadi saat ini nih, saat aku filming tanggal berapa nih? 30 Maret kalau nggak salah. Keputusan untuk si Devon itu belum keluar setelah aku search ya. Tapi kalau memang udah diupdate, nah itulah berarti keputusan dari hakimnya. Dan setelah tragedi memilukan ini, untuk menghormati Kendrick, bagian dari Colorado State Highway 470 pun diubah Wak namanya menjadi Kendrick Castillo Memorial Highway. Untuk bisa mengenang jasa dari Kendrick, bisa dibilang kan jasanya untuk menyelamatkan teman-temannya, akhirnya dia gugur lah di sana. Oke, jadi itu Wak ya, sedikit tentang tragedi penembakan yang dilakukan oleh dua bekawan ini. Pelajaran Wak buat kita semua agar tetap hati-hati dalam berucap dan memperlakukan orang pastinya. Apalagi kalau sampai ngerundung atau ngebully itu nggak oke Wak. Kita yang bicara dengan niat baik aja, kalau cara kita itu salah atau dilakukan di luar kapasitas kita, bisa jadi udah nyakiti hati orang lain juga ya kan Wak? Kalau lu gak fisiknya sakit dan sembuhnya lama, apalagi kalau lu buka di hati Wak. Ya, kan? Tapi aku yakin lah pasti Wawa di sini juga tidak setuju dengan tindakan bully membully, rundung merundung, gaya-gaya kampung, nggak oke. Walaupun yang pasti aku tidak membenarkan tindakan si Alex sama si Devon ini buat kerusuhan di sekolah cuman gara-gara dia dibully, itu tetap salah. Tapi mungkin itu adalah alasan kenapa mereka melakukan itu, khususnya si Alex, karena dia udah nggak tahan gitu dibully terus sama kawan-kawannya. Penyerangan dilakukan mereka ya tetap salah. Walaupun memang ada alasan mereka buat kayak gitu, tapi ya tetap salah aja gitulah pokoknya, nggak ada betulnya. Cuman kan hal ini mungkin tidak akan dilakukan oleh si Alex apabila si Alex tidak mendapatkan perundungan atau pembulian ya Wak ya, mungkin. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang suka ngebully itu Wak ya, bukan golongan kami. Oke Wak, jadi itu tadi ceritanya, gimana menurut kalian? Aku pengen banget dengan komentar kalian soal mereka berdua ini antara Alex dan Devon di kolom komentar di bawah. Dan hanya sampai sini aja cerita yang bisa aku sampaikan soal si Alex dan Devon. Dan harapan kita semoga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi ya Wak ya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Dan as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.